Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita datangkan motor semesitan yang katanya hilang pengapian. Kita coba tes. Setelah kontak di on, kita tes untuk di engkol apakah memang ada pengapiannya atau tidak. Ternyata memang tidak ada. Seperti ini kita lihat. Kita coba lagi engkol. Tidak ada juga. Lalu sama yang kita langkah yang pertama yang kita lakukan yaitu seperti biasa kita cek kabel yang keluar dari CDI yang menuju ke kuil. Kita coba ada api atau tidak. Kita tes, kita engkol. Ternyata tidak ada juga seperti ini. Kita cek, kita engkol lagi. Ternyata tidak ada di ini. Lalu kita coba sedikit kotor, lalu kita seperti biasa kita menggunakan satu orang yang zoom gitu. Kita zoom, lalu kita menggunakan objek vitalnya itu di zoom kan, bola lampu apa om? Atau lampu LED untuk ngetes pulsernya. Lalu kita coba. Jadi, yang kita tes nih menggunakan apakah mengeluarkan api bekas lampu LED, lampu dari bola lampu pulsernya. Seperti biasa ini cara ngetes, kita sambungkan pulser lalu kita engkol lagi. Apa ini om? Hidup nampak. Oke, sip. Ada ternyata memang sedikit sini. Kelihatannya. Nah, itu kita tes lagi. Lalu kita coba lagi. Yang tadi yang kita selah tadi ada apinya, api dari pulser. Lalu kita coba lagi yang kabel sepulnya mengeluarkan api, ya, yang warna kuning mengeluarkan api. Warna putih juga kita coba, ya. Berarti masih bagus. Pulser masih oke. Sepul pun oke. Lalu kita masukkan kembali seperti ini. Setelah itu kita cek CDI-nya bermasalah atau tidak. Ini CDI-nya. Memang kita lihat CDI-nya memang sudah ada sambungan seperti ini, sudah ada putus. Ini. Lalu kita perhatikan memang terlalu banyak sambungan. Ada yang mati ini apa tepulnya? Nanti kita rapikan. Ada yang aku kabel-kabelnya ada yang putus. Kita cek lagi kabel-kabelnya apa masih ada yang putus atau tidak. Ini kabel yang warna putih leres biru memang yang menuju ke koil ternyata memang putus. Kita lihat seperti ini. Sementara jalannya di bagging. Lalu kita coba sambungkan kembali. Ampun debu kalau ke tempat. Kita coba tes, nanti kita rapikan. Jalan alternatif yang dibuat. Sebelum ini hanya untuk pengetesan. Sebelum tutupnya. Nanti sebelum kita pasang kita rapikan lagi. Kita lihat memang sudah banyak sambungan seperti ini. Betes. Oh ternyata memang ada. Kita tes api dari
CDI-nya seperti ini yang menuju ke coil. Berarti memang sudah ada. Oke, sip. Hanya sekedar putus kabelnya. Ya. Kita coba lagi api coil. Iya, ada besar. Kita lihat. Ada api coilnya. Ya. Lalu kita coba pasang lagi businya seperti ini. Kita pasang kembali kunci SPKS nya. Urip. Ada minyak ada. Baiklah, sip lah tu. Aman ya. Semoga bermanfaat. Dua jam pokok. Comel kata orang. Banyak yang comel kayak itu. Coba lagi. Ya. Kita coba sekali lagi.